buka YouTube, di komentar itu saya buka-buka komentarnya. Di situ ada komentar Humaydi Jumsari. Itu akun akan. Iya, Kang. Kemarin kan waktu saya komen di YouTube Kang Maman itu kan, saya tertarik melihat tanaman-tanaman tempat Kang Maman itu kayak apa? Timun. Mana itu sangat bagus sekali. Jadi alhamdulillah sekarang Kang Maman bisa kesini silaturahmi. Ya, saya juga ngerasa tersanjung sekali sebetulnya kalau ada komentar dari para netizen atau para penonton Maman Arja Channel yang komentar seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini hari Jumat, kebetulan ke kebun juga saya nggak bisa, hari ini hujan, makanya saya tertarik untuk sekalian mengedukasi para santri di sini untuk mendidik mereka bagaimana caranya merawat tanaman, karena apapun profesi mereka nanti pasti mereka punya tanaman, minimal di depan rumah pasti punya, minimal punya tanaman bunga. Nah, saya akan mencoba mengedukasi para santri di sini supaya mereka bisa merawat tanaman. Cocok sekali Kang Maman, saya sangat setuju. Alhamdulillah Kang Maman baik hati untuk mengajarkan para santri di sini, yang mudah-mudahan ilmu yang telah Kang Maman berikan bisa bermanfaat. Kang Maman, biar ngobrol lebih nyaman, lebih santai, kita sambil ngopi, kita ngobrolnya di majelis aja. Untuk pesantren ini, metode yang diajarkan apa saja? Yang pertama untuk sorogan Quran, Al-Quran. Yang kedua tilawah. Kebetulan ada hadroh juga ada. Ya? Ada tasrifan seperti kitab kuning. Oh, ada kitab kuning. Alhamdulillah ada kitab kuning. Ya, gurunya Bapak Ustaz Tasmin. Kebetulan beliau setiap malam Kamis kesini. Marhaba juga ada. Ada juga. Biasanya malam Selasa ya marhaba ya. Malam Sabtu. Kalau tukar tiba ala atas itu barusan malam Selasa. Nah, kebetulan anak-anak di sini juga diajarkan seperti pembacaan tertib ala atas seperti itu. Supaya juga mereka cinta terhadap Nahdiyyin seperti itu. Oke. Okay. Kebetulan kan di sini saya ajarkan pondok pesantren As-Salafiyah Ihya'ul Quran. Basisnya kepada Aswaja atau NU Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Ini untuk gedung yang ini untuk digunakan apa, Kang? Oh, ini untuk sholat berjamaah. Kebetulan ini untuk sholat berjamaah. Setiap waktunya kita mengadakan sholat berjamaah di sini. Berjamaah di sini. Berjamaah, terus kita sorogan Al-Quran, belajar tajwid, belajar tilawah, belajar nahwu sorobnya di sini. Sebagai musholah juga sebagai majlis untuk. Majlis. Ya. Nah, kebetulan kan, jadi belum ada tempat untuk ngajinya, jadi masih gabung di majlis. Kan kita di sana aja sudah lebih nyaman, kayak langsung ada media tanamnya juga supaya santri lebih cepat paham. Nah, ini saya bawa beberapa pupuk. Di sini aja para santri mohon disimak ya, soalnya ini penting buat semuanya. Siapapun yang melihat video ini akan bermanfaat buat semuanya, terutama para petani Indonesia. Kang, ini tanaman yang seperti ini bisa disebut gagal ini, Kang, soalnya dia pohonnya belum naik tapi sudah berbunga, dan kita bisa lihat buahnya juga pendek. Nah, berbeda sama yang di sebelah sana. Kalau boleh tanya, ini dipupuk enggak, Kang? Kebetulan memang tidak dipupuk, Kang. Tidak dipupuk. Untuk yang di sebelah sana dipupuk tidak? Yang di sebelah sana pupuk. Pakai pupuk apa? Pakai pupuk organik. Pupuk organik. Pupuk organiknya seperti apa itu? Bentuknya kayak kotoran kambing. Itu pakai M4 enggak waktu? Enggak. Nah, kotoran kambing langsung ditabur saja apa dicairkan dulu? Langsung ditabur. Ditabur saja. Langsung ditabur. Untuk yang ini kan kerdil seperti ini. Ini kebetulan nggak dipupuk. Nah, keburu dipupuk. Jadi yang di sebelah sana aja yang dipupuk. Maaf Kang ya, ini saya sekedar masukan aja. Saya juga bukan guru, bukan penyuluh pertanian kayak lagi Kang. Kan? Tapi saya ada pengalaman sedikit, Kang ya. Kunci dari tanaman yang seperti ini, yang kerdil seperti ini, ada kuning-kuning di pinggir ini. Ini kekurangan unsur hara, Kang.
kekurangan unsur hara, klorofilnya tidak tumbuh di sini karena tidak proses fotosintesisnya kurang sempurna, Kang. Nah, untuk menyuburkan tanah tanaman seperti ini, kita perlu suburkan tanahnya, Kang. Nah, dalam merawat tanahnya, memang tidak seperti ini, Kang. Tidak seperti ini. Seharusnya ini dibuat guludan dulu, digemburkan dulu tanahnya, baru kita kasih pupuk. Nah, diantaranya pupuk yang bagus untuk sebelum tanam itu kita tabur kapur, Kang. Jadi supaya pH tanahnya normal. Kalau bisa pH tanahnya itu 6,5 sampai 7. Jadi di samping mikroba juga akan tumbuh di situ, di media tanam itu. Lalu unsur hara juga mudah diserap oleh tanaman. Jadi akar tanaman berfungsi secara maksimal, Kang. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada dua pupuk di sini. Ini insya Allah nanti akan saya hadiahkan untuk para santri di sini. Tidak banyak, tapi kalau misalkan para santri di sini kreatif ya, dari pupuk ini, karena ini pupuk organik, jadi bisa diambil satu gelas dari pupuk ini sebelum dipakai. Ambil satu gelas dari sini, masukkan ke dalam wadah, bisa jerigen atau apapun, lalu tambahkan gula merah dan air cucian beras, Kang. Atau saya juga masih ingat dulu kenangan saya waktu di pesantren. Dulu itu kita orang kalau habis Maulid Nabi itu ya, habis Isra Mi'raj itu banyak berkat, Kang. Banyak nasi. Nah, iya, jadi enggak kemakan. Enggak kemakan. Oh. Bahkan itu papais itu ya. Papais kalau bahasa Sundanya papais ya. Papais itu pakai itu bercandaan lempar-lemparan, Kang. Oh, iya. Nah, sekarang Allah. Ya, sekarang saya edukasi daripada itu mubazir ya. Lebih baik kita gunakan sebagai pupuk ya, kita manfaatkan sebagai pupuk. Nah, karena apa? Nasi papais itu juga ya, itu sebetulnya itu kandungan karbohidrat, Kang. Nah, karbohidrat itu untuk makanan dari mikroba, Kang. Makanan makhluk halus. Kita nggak bisa melihat. Nah, kalau pakai mikroskop, ini banyak makhluk halus di sini, Kang. Bukan jin ya, tapi mikroorganisme ya. Nah, ini ada dua pupuk. Ini pupuk, kalau kami menyebutnya di bionuklir, Kang. Bionuklir ini, nah itu tadi. Ini air cucian beras yang disimpan lama, Kang. Iya, ini satu bulan minimal. Sebulan. Ini muncul jamur jakapa di sini. Nah, jamurnya itu nanti itulah yang akan menjadi pupuk. Itu spora di situ banyak sekali di jamur itu. Dan jamur itu tidak akan mati selama-lamanya kalau kita kocorkan dengan air cucian beras atau dengan nasi tadi itu. Nasi berkat juga boleh. Iya. Nah, ini ada dua pupuk. Ini bionuklir dari pupuk organik yang dari jamur tadi itu, lalu dicampur dengan NPK 16. Jadi ini cocoknya untuk masa pertumbuhan sampai panen juga bisa sebetulnya ini. Nah, untuk menambah kualitas buah, merangsang buah, saya bawakan ini pupuk untuk spesialis bunga dan buah. Ini kalau di toko pertanian harganya ini pupuk organik itu 1 liternya 45 sampai 120. Tapi di sini kita cuma dapat dari air cucian beras yang kayak gitu-gitu aja, murah gratis. Dan ini fungsinya untuk pembesar buah. Kalau misalkan ini tongkol jagung ini pengen besar, bisa dikocor dengan pupuk ini atau disemprotkan, Kang. Untuk dosisnya 50 ml kalau untuk spray, atau sampai 100 ml atau setengah gelas aqua. Ya, setengah gelas aqua. Nah, kalau untuk berkocor, ambil dari sini 200 ml atau satu gelas, dan kita campur dengan air di ember 10 liter. Nah, lalu kita kocorkan per pohonnya itu satu gelas per pohonnya. Satu gelas air minum. Ya, gelas. Sekarang saya akan saya mohon izin sebenarnya ini. Siap. Mohon izin untuk mengedukasi para santri membuat tadi itu mikroorganisme, bukan membuat ya, kita isolat atau seperti bahasanya mengurus ya, seperti akang ini mengurus para santri ini ya. Jadi kita akan mengurus, akan memelihara mikroorganisme, kita akan ambil dari alam, kita isolatkan di tempat ini. Nah, kalau bisa mohon ada tambahan
ini saya cuma bawa mika aja, nggak ada kertas. Kalau ada tisu mohon ada santri satu aja. Mohon ambilkan ambil ceng tisu. Tisu dan ambil nasi tisu. Sedikit saja. Nasi sedikit. Pakai daun. Pakai lauk apa? Pakai lauk. Oh enggak. Kalau kita makan dulu. Nah, kita sekarang sambil menunggu santri mengambil nasi dengan itu tisu, kita langsung lanjutkan perjalanan. Siap. Nah ini Kang, ini yang secara kasat mata kita lihat ini tanaman serai, tapi ini di bawah akarnya itu, di dekat perakaran itu banyak sekali mikroba yang bisa menyuburkan tanah, bisa menyuburkan tanaman. Kalau bahasa di bahasa pertaniannya itu banyak sekali mikroba, antaranya Azotobacter seperti itu untuk namanya. Tapi kita nggak sekolah di bidang ilmu kimia, jadi nggak hafal semua saya juga. Nah, tapi kita tetap ya, kita Muslim. Sebetulnya ilmu dari kedokteran, ilmu pertanian itu berasal dari Muslim sebetulnya Kak. Iya. Cuma untuk sekarang memang sudah diadopsi oleh bangsa-bangsa Eropa dan Asia. Cina sekarang yang top dalam itu apa namanya produksi pupuk dan lain-lainnya. Dan sekarang kita, tugas kita sekarang untuk menyuburkan kembali tanah yang sudah terkontaminasi oleh pupuk kimia yang sudah mereka jual ke kita itu, yang sudah kita gunakan di tanah. Makanya sekarang tuh bukan menyuburkan tanah dari yang alami, tapi sekarang tuh menyuburkan tanah dari yang sudah rusak dirusak oleh pupuk kimia. Assalamualaikum. Oh sudah ada. Wah terima kasih. Yeah. Mikroorganisme itu makhluk hidup. Jadi yeah, kita tidak bisa menciptakan makhluk hidup. Iya. Yeah. Iya, kita cuma bisa merawat aja. Yeah. Kita lanjut ke cara pembuatannya, Kang. Nah kita ambil tanah yang di dekat perakaran akar serai. Sebetulnya bukan akar serai aja, Kang. Akar putri malu bisa. Mm-hmm. Akar bambu juga bisa. Naam. Nah terus juga akar nanas. Akar nanas juga bisa, Kang. Nah di sini di akar-akar serai ini, jadi secara kasat mata memang kita lihat akar, Kang ya, tapi di sini banyak mikroba, baik yang bersimbiosis dengan akar atau tidak. Di sini banyak sekali bakteri-bakteri yang bisa menyuburkan tanah, kalau bahasa kitanya menggemburkan tanah, jadi merubah tanah yang tadinya tidak subur menjadi bisa subur. Menjadi subur. Oke, siapa? Nah ini akarnya sedikit-sedikit seperti jadi ini. Jadi lumayan ilmu ini, Kang, untuk para santri. Iya, betul sekali. Sebenarnya ilmu juga ini. Ya, ini ilmu ini mahal sebetulnya. Cuma karena kita sekarang sudah zaman modern, kita tinggal klik YouTube, ketik Maman Adaja Channel, ilmu itu udah keluar dia. Iya. Nah, kita ambil tanah dan akar ini, Kang, ya, sedikit saja. Untuk sampel ya. Iya. Jadi metodenya ini penting ya, Kang ya. Ambil satu jengkal dari permukaan, Kang ya. Iya. Satu jengkal ya. Iya, satu jengkal. Nah, tidak harus banyak, Kang. Satu genggam ini mikrobanya sudah banyak sekali. Kita masukkan ke dalam ini. Kita taruh di sini. Nah, dari sini kita masukkan tisu. Mana tisunya tadi para santri? Nah, fungsi tisu ini sebetulnya cuma untuk memisahkan aja dari tanah dengan nasi nanti. Jadi supaya nanti kita mengambil nasinya mudah. Ya, ini nasinya sedikit. Terima kasih ya. Ada lauknya itu. Ya. Nah, nasi ini kita taruh di atas kertas ini, Kang. Di atas tisu ini. Nah, lalu kita tutup, Kang ya. Kita tutup.
Nah, ini simpan selama 4 hari sampai 7 hari, Kang. Nanti dari tanah ini, di sini nanti akan muncul jamur berwarna-warna. Nah, yang paling bagus itu jamurnya berwarna hijau. Itu disebut dalam ilmu pertanian disebut trichoderma. Trichoderma itu fungsinya untuk menyuburkan tanah, juga mencegah dari layu pusarium, Kang. Jadi si tanaman kita nanti tidak terkena layu pusarium kalau kita menggunakan jamur dari nasi yang disimpan 4 hari ini di atas permukaan tanah dari akar sereh atau akar bambu atau akar putri malu, Kang, ya. Nah, kita tutup, lalu kita simpan di tempat yang gelap, Kang, ya, tidak terkena sinar matahari. Ini kita tutup, bisa ditutup dengan plastik seperti ini, tapi jangan sampai ditutup rapat, karena mikroba itu juga butuh udara. Jadi untuk mikroba yang ini butuh udara, kita tutup saja seperti ini, disimpan di lemari atau di tempat yang aman tanpa sinar matahari, Kang. Mantap sekali nih ilmunya. Nah, dari praktek ini tadi, Kang, kan ini supaya menjadi seperti ini, itu prakteknya seperti apa, Kang? Oh iya, betul, maaf saya lupa ya. Begini, Kang, ya. Oh ya, ini kan nanti jamur ini setelah nanti tumbuh jamur, ya, ini nanti jamurnya akan ambil dari tisu ini. Tisunya dibawa juga nggak masalah, Kang, ya. Yeah. Tisunya juga nggak masalah dibawa. Lalu kalau ada timbangan, ini ditimbang beratnya. Misalkan ini ada 50 gram atau 100 gram. Akan tambahkan dengan gula merah yang 1 banding 1 dengan ini. Misal ini 100 gram, berarti gula merahnya 100 gram. Nah, masukkan ke dalam botol. Nah, botol ini juga kan tadinya kan cuma ini aja, ya. Cuma jamur, ya, di sini masuk ke sini. Dan gula merah beratnya sama dengan ini. Nah, supaya ada cairan seperti ini, cairannya kita kasih air cucian beras atau air kelapa. Nah, di bawah itu ada tukang itu koprah, tukang kelapa. Nah, bisa hubungi ke sana. Kalau misalkan disuruh bayar, nggak apa-apa, belilah, ya. Nah, ini bisa banyak, Kang, nanti dari sini nih. Misal kita bisa 20 liter, 100 liter, 200 liter juga bisa dari sedikit ini. Asal kita tambahkan karbohidrat, air cucian beras atau kentang atau mantang juga bisa, ketela rambat itu. Yeah. Asal ada kandungan karbohidratnya dan gula merah, itu aja. Nah, jadi nanti jadilah cairan yang seperti ini. Yeah. Nah, supaya lebih kompleks unsur haranya, bisa ditambahkan dengan bahan-bahan organ lainnya seperti kulit pisang, kulit buah-buahan. Kalau buahnya jangan, buahnya kita makan, kulitnya aja. Yeah. Nah, ada juga dari bonggol pisang. Nah, bonggol pisang itu bagus. Di dalam bonggol pisang itu bonggol ada pisang yang seperti, ya, seperti itu. Bisa, nah, juga. Bisa juga itu. Itu di dalam bonggol pisang itu ada 7 macam mikroorganisme. Jadi kalau kita sudah ada punya pupuk yang berasal dari bonggol pisang, kita nggak harus beli M4, Kang. M4 itu kan mahal, 40.000 sebotolnya. Nah, kalau kita sudah membuat ini, kita tidak akan beli lagi dekomposer dari toko, Kang. Jadi gratis semuanya. Nah, dalam aplikasinya nanti saya ingetin lagi supaya enggak ini. Yes, dari sini ambil 50 ml atau 100 ml setelah jadi, Kang, ya. Oh iya, fermentasi dari sini ke sini tadi itu langsung dipakai juga bisa. Difermentasi lebih bagus. Selama-lamanya, asal 3 bulan sekali minimal. Kalau misalkan mau disimpan lama, dikasih gula merah tiap 3 bulan sekali. Jadi ini pupuk selama-lamanya, karena ini makhluk hidup. Selama dia hidup, ya terus bisa kita gunakan. 5 tahun, 10 tahun ke depan masih bisa. Jadi dari sekarang yang para santri ini, sekarang kan baru belajarnya nih. Nah, misalkan ini ada bikin nih, nanti kalau santrinya udah punya kebon, masih bisa digunakan. Iya. Nah, untuk aplikasinya, ini misalkan ini tanaman, dikocorkan saja di sini, Kang, ya. Oh ya, ini kebetulan ada ini gelas aqua, Kang. Nah, per pohonnya satu gelas ini, Kang. Per pohonnya kita kocokkan satu gelas ini. Nah, kalau untuk kapur ini, tadi saya lupa menjelaskan. Kapur ini bisa akan cairkan ke dalam ember atau wadah apapun. Dan air. Sama, ya. Ini juga dari cairan nanti ambil satu gelas per lubang tanam, Kang.
Ini fungsinya bagus sekali Kang ini. Untuk ini nih, kan ini ada kuning-kuning apa agak hitam malah ini ya. Yeah. Pinggir-pinggir ini kalau dikocor kapur seperti ini dan dikocor ini akan hijau Kang. Akan hijau seperti pucuk daun pisang. Kalau tidak percaya nanti saya kocorkan sekarang tanpa air Kang, nggak apa-apa. Kita siramkan di sini Kang. Bismillah. Nah, ini cukup bisa sedikit ya. Ya, bisa dilihat nanti setelah 7 hari dari sekarang kita kasih tanda ini. Supaya nanti bisa kita lihat yang udah dikocor dengan ini seperti apa perkembangannya. Pakai ini aja cirinya. Untuk kita lihat nanti. Saya lupa ini pondok pesantren apa? Ya lupa. Ya lupa. Santri selain belajar agama juga di sini ada tanaman-tanaman. Jadi santri bisa belajar dua kali kita. Dua kompeten nantinya. Iya. Ada kegiatannya juga ada ilmu agama. Iya, mantap sekali, saya dukung Kang ini untuk edukasi agama dan pertaniannya Kang. Ini alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sama Kang Maman yang sudah berkunjung di sini bersama kami, yang mudah-mudahan dengan adanya praktek di sini alhamdulillah sebetulnya saya bersyukur. Jadi Kang Maman merespon komentar saya di YouTube kemarin. Alhamdulillah Kang Maman bisa kesini teraturami langsung praktek. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diajarkan sama Kang Maman tadi jadi mulai praktek dari awal sampai akhir, jadi bisa bermanfaat untuk santri di sini. Amin. Kan kita juga nggak tahu, kata Kang Maman tadi, santri belum tentu juga ya berkompeten di bidang pengajian. Ya, mudah-mudahan ketika mereka setelah di sini ya, mereka bisa praktekkan di kebunnya masing-masing. Ya minimal di depan rumah lah ya. punya tanaman lah. Kang, ini mohon diterima. Ini sedikit bingkisan dari saya supaya dimanfaatkan di sini. Insyaallah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak nih sama Kang Maman. Semoga bisa bermanfaat. Kami dari RPK Yaul Quran mengucapkan selamat hari jadi untuk ADD Channel. Semoga semakin sukses. Aman ADD Channel, mudah-mudahan ke depan semakin sukses. Jangan lupa komen and subscribe YouTube Maman.